Seperti di Indonesia, di pusat-pusat keramaian selalu banyak pedagang yang berjualan. Demikian halnya di sekitaran Masjidil Haram. Sejumlah PKL terlihat berjejer di sepanjang jalan, di depan-depan pertokoan, hotel, dan sebagainya sepanjang jalan keluar dan masuk Masjidil Haram. Banyak sekali pedagang. Jemaah yang habis beribadah di sana pun sebagian mampir, sekedar membeli kebutuhan untuk beribadah selama di tanah suci, atau untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Ya, di sana ada yang jualan sajadah, tasbih, jam tangan, surban, baju, jilbab, dan berbagai kebutuhan ibadah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.